Halo pemirsa, buat kamu yang ingin buy one di FF sama teman dengan global tidak terbatas dan tanpa menggunakan diamond alias gratis, tonton video ini sampai selesai. Baiklah, di sini untuk mendapatkan room card gratis, kalian bisa pergi ke event, lalu kalian cari-cari saja di menu sini, di menu-menu ini ya. Nah, di sini di menu paradox, di sini ada room card gratis. Nah, di sini silahkan kalian ambil. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa punya saya ini sudah saya ambil. Nah, berikutnya tinggal kalian bikin room secara gratis atau tanpa menggunakan diamond. Caranya masuk ke mode permainan seperti ini. Kemudian tab custom, lalu di sini tab buat room. Nah, di sini untuk nama room sesuai keinginan kamu. Kemudian untuk password silahkan buat untuk dibagikan sama teman kamu. Nah, berikutnya untuk mode permainan, jika 1v1 kalian pilih mode permainan kelas squad saja ya. Kemudian di sini saya pilih solo. Lalu untuk jumlah pemain 2, saya akan bewan 1v1. Kemudian di sini kita lanjut ke menu game. Nah, di sini kalian bisa atur sesuai keinginan kamu. Namun untuk membuat global tidak terbatas pada B1 kali ini, kalian perhatikan pada ammo terbatas ini. Nah, ini yang tersetting adalah ya, ini pindahkan ke tidak. Caranya tab tidak seperti ini. Nah, maka ini sudah disetting untuk global tidak terbatas. Nah, selanjutnya untuk lain-lainnya ini silakan atur sendiri ya teman-teman. Berikutnya kita langsung confirm. Nah, kita gunakan room card gratis. Berikutnya kita invite teman. Nah, di sini saya akan invite teman saya yang sedang online. Tap tambah. Oke, di sini teman saya sudah menerima undangan buy one. Langsung saja di sini kita tap mulai. Nah, ini bisa kamu lihat ya, untuk globalnya ada terus, tidak habis-habis ya, atau unlimited. Nah, itu teman aku sudah ada di situ. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara buy one di FF sama teman dengan global tidak terbatas dan tanpa menggunakan diamond alias gratisan. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.